mumpung hari ini hari libur, kita coba nyalin petasan. Wow. Nanti dulu Kang. Tapi kalau kita ketahuan, piye Kang? Gimana? Kan iki petasan iki kudu tenan. Pasti bun ini yo buantar. Kalian mau kemana, ha? Kalian pasti lagi ngerencanain kalian kabur dari sini kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Wah, Sobri yang paling ganteng tapi mau gandengan Lukman. Hah? Lukman mau nanya nih. Emang mereka berdua itu mau kabur kemana? Ayo, kalian habis ngapain? Mau kabur kemana? Nanti dosa lo. Hah? Dosa? Yaudah! Lukman, kita tuh bukan mau kabur Lukman. Tapi kita tuh pengen main petasan. Petasan? Ayo ngapain dikasih tahu? Menurut kamus internasional Lukman yang good, petasan itu berbahaya, Sob. Iya, emang ini petasan. Petasan ini buat nyebut Kak Sarah. Kan Kak Sarah lagi lomba kirut Al-Kutub. Kak Sarah pasti menang. Siapa yang lempar petasan ke arah Ustadz Musa yang mulia dan santun? Tunggu. Itu berarti petasan aku kena Ustadz Musa. Kak, rapi itu kan. Aduh. Siapa itu? Ulah. Aduh. Kalian berdua ya, yang udah lempar petasan ke arah Ustadz Musa yang mulia dan satu dia. Kamu Sobri, kamu Lukman. Gimana sih, angguk geleng, kayak boneka dashboard. Aduh, rapi dan pasti kikal. Kalau nyampe ketahuan, ya hukumannya apa? Nyuci karpet selama satu bulan. Aduh, rapi dan kikal. Sekarang lebih baik kalian berdua ngaku. Enggak, Ustadz. Kalau kalian gak mau ngaku kayak gini, ya kalian tuh jadi bikin Ustadz greget. Emang seberapa greget sih Ustadz? Kamu mau tahu seberapa gregetnya Ustadz Musa yang mulia dan santun? Kemarin Ustadz bayar listrik. Hah? Itu Kang Sayur. Mantep. Saya Ustadz. Seberapa gregetnya Sobri? Kemarin Sobri itu tidur dong. Terus. Tapi meledak. Gimana caranya dong? Ayo coba sekarang. Ayo. Seberapa gregetnya Lukman? Kemarin Lukman nonton. Nonton bioskop? Kucing berantem. Saya mau Ustadz. Haikal tuh. Seberapa gregetnya Haikal? Tadi saya nyalain petasan. Kena Ustadz Musa. Sama dulu. Haikal gitu sama. Bener kan? Sebentar. Seberapa gregetnya Haikal? Berkat. Kamu kan yang bakar petasan kan Haikal kan? Kamu jangan kemana-mana ya. Ustaz, apaan tuh Ustaz? Mana? Kamu kabur. Apaan sih? Masih? Gak ada. Lagu lama kaset kusut nih. Mau coba kabur? Haika, jangan lari kamu. Pak, Ma, ini mau kemana kita ya? Lang, Mama sama Papa sepakat untuk masukkan kamu ke pesantren. Pesantren? Kok pesantren sih? Ntar sekolah Lang gimana?
Ini, kamu dapat surat DO lagi. Belum lagi laporan dari Pak RT. Bapak-bapak satu RT diare semua itu gara-gara kamu. Itu emang merekanya aja yang rese. Kelima kalinya, Lang. Papa sama Mama bebasin kamu dari penjara. Itu polisinya yang rese. Kalau emang mau ngusir Lang dari keluarga, gak usah kayak gini caranya. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Lang, gak ada niatan Mama sama Papa untuk ngebuang kamu apalagi ngusir kamu. Kamu itu amanah dari Allah yang dititipkan ke Mama sama Papa. Salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Lari-lari saja, wah, ada kerja setan, wah. Kualat nih, gara-gara ngerjain Ustadz, hah? Kapok, kapok, kapok kan? Gak bisa kemana lagi. Tolong, tolong, tolong. Si Sobri, segala tempat sampah dibikin helm. Ketelan sebadan badan. Karena kalian gak. Kemana ini? Bang Lulis, kemana ini? Itu! Mana gak ada? Aduh! Onde mande? Bang Buklis, tolong urusin Sobri. Saya mau ngejar mereka berdua dulu, ya. Mau kejar, mau kejar. Ayo, ya! Onde mande, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Lang, anak-anak di pesantren ini tuh baik-baik kok. Cik, aku udah gimana? Cepat dulu! Santrinya baik-baik tuh. Paham. Tapi ustadznya di Kunanta ini baik-baik kok. Eh, Haikal Mail, awas ya, ketangkep ustadz masa kalian. Ustadznya baik. Itu memasak santri. Hei, bantu kalian. Hei. Tunggu, ntar deh mande. Aduh, sakit pinggang ambo. Jangan lah, tuh larinya. Lang, turun dong. Ayo Lang, turun. Ya Lang nggak mau kalau di pesantren, kan Lang udah ngomong. Lang, jangan kayak anak kecil gitu dong, turun. Nggak mau, Pa. Jangan bikin Papa marah. Turun kamu. Enggak mau. Wah, udah bilang enggak mau. Ya. Turun. Ma, dorong, dorong aja, dorong. Dorong. Ayo, Pak. Dorong, Ma. Cepat, ah. Dorong. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, tarik, Pak. Ayo, turun, Pak. Turun, ya. Turun. Permisi, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Ini urusan keluarga. Enggak usah ikut campur. Oh. Turun. Kalau begitu. Turun, lah. Pak, bantu dong, Pak. Jangan diam aja. Tolong bantu. Tadi katanya urusan keluarga. Ayo, turun, turun, kamu. Pak, ya, ya. Turun. Lang, Pak, ke belakang. Siap. Lang. Lang. Lang mana, yuk. Woy, pulari. Lang, turun. Oh, ini mana, tidak ke belakang. Bunyi ke depan. Lang, turun. Jangan-jangan ada penculikan nih. Wah, saya harus kasih tahu yang lain. Aduh.
Mamski, 20.000? Meni mahal atuh ah. Ieu mah gula import di Vietnam mahal makana. Vietnam? Meni jauh-jauh teuing atuh dari Vietnam. Kalau di Ciribut mah harusnya harganya enggak segitu atuh. Ah, Mamski. Mamski. Suara si Pudin. Pudin, sini ini Mamski di sini. Aduh. Itu Mamski ada ada. Sok ngomong kenapa? Mamski. Di Kunanta ada penculikan. Penculikan? Siapa yang diculik? Bang Muklis. Ngapain atuh itu penculik? Tapi pakai nyulik si Muklis segala ya? Buat apa nggak guna? Bukan. Bukan Bang Muklis. Jadi Bang Muklis teh mau menggagalkan penculikan itu. Ngomong atuh kamu teh dari tadi. Ngomongnya boleh apa atuhnya Bu? Ya udah. Sekarang gini, Mamski mau lapor ke Pak RT, terus mau cek langsung ke TKP. Nah, ini belanjaan Mamski, kamu bawa ke rumah. Hah? Ini buat makan kita di rumah, ya. Mamski. Aduh, nggak usah ngomong. Nanti kamu teh malah galagapan lagi, ya. Bu, dicatat ya. Aduh, sudah kes, Bu. Di sini dicatat. Bu, punten. Kalian dicatat dulu, Pak. Iya, iya. Dicatat, Pak. Lang, ayo turun, sayang. Cepet. Lang, jangan bikin malu, Lang. Lihat tuh, dilihat banyak orang. Lang, ayo turun. Lang, mau. Ayo turun. Mau, ah. Ayo, ikut. Itu ada apa, tuh? Iya, makanya. Ayo cepetan, Lang. Kamu itu apa sih? Masuk. Bang Muklis, ada apa nih rame-rame? Oh, ikut Pak Ustadz. Aduh, siswa baru, indah mau turun. Ulala. Iya. Saya paham ya. Turun, ya. Siap Pak Ustadz, silahkan. Turun. Ayo dong. Biar saya aja. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya pengajar di Pondok Pesantren Kunanta ini. Ini kenapa muka sama bajunya? Oh, biasa ketabrak meteor. Meteor. Jadi begini, semalam itu saya mimpi kedatangan tamu yang amat sangat spesial. Ya kalau spesial berarti kan martabak aja tuh. Kalau spesial telurnya 3, bebek lagi. Ondeh mande Pak Ustadz, lama bana itu Pak Ustadz. Ini pastinya. Nah, sekarang ternyata benar kejadian. Ada ibu, ada bapak, dan ada anaknya. Baiklah Usop. Para santriwan dan santriwati sekalian ya. Udah, mendingan kalian bubar aja. Nggak ada apa-apa ya. Ini cuma ada anak yang udah beranjak dewasa yang takut masuk pondok. Kalau gitu, Bang Muklis, tolong diarahkan mereka masuk ke asramanya masing-masing. Ya. Siap, Pak Ustaz. Laksanakan. Iya, bagus. Ayo, pada bubar ya. Balik lagi ke asrama, yuk. Ayo, pada bubar ya. Balik lagi ke asrama, yuk. Ayo, balik. Pak, Bu, daripada di sini, gimana kalau kita masuk ke dalam aja, deh, ya? Siapa, Dek? Ayo, turun deh, yuk. Ya. Ibu silakan duluan, ladies first. Iya. Bapak sama saya. Ayo, Pak. Nah. Tuh. Yang mana? Itu tuh. Oh, situ. Ah, lama lu. Ah, gua aja. Udah diem, gua aja. Hati-hati, Kalang. Bisa enggak? Wah! Kalang, jangan kabur. Udah. Bukan Galang, Galang bukain, bukain buruan Galang. Aduh Galang, please Galang, kali ini bukain Galang. Galang, please bukain pintunya Galang. Itu tamunya Galang, bukain. Itu dia kabur! Lang! Tutup Kunanta! Ya, tutup! Harus ditutup! Nah, ini harus ditutup! Tutup Kunanta! Tutup! Tutup!
ini pasti ini korban penculikannya nih, ini nih. Hah? Ya kan ini nih. Ayo ngaku, diculik. Hei, 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 mau kemana? Itu, benar kan ya? Kemana? Benar ini korban penculikannya. Itu dia yang dulu. Ulah, bosok. Ngapain? Ini saya tuh lagi mau nyelamatin korban penculikan. Ya, benar. Shhh, maksud saya, ngapain duduk di atas bapak itu? Aduh, ini si bapak mana? Ini, kamu diculik kan? Tenang, ada Sophia. Nanti saya selamatin. Iya kan ibu-ibu ya? Iya, iya, iya. Sabar, kita apaan sih? Udah, kamu jangan takut. Ada Sophia, nanti Sophia selamatin. Ini mah benar-benar Quran harus ditutup. Ini si Tati emang udah keterlaluan nih. Pokoknya mah, sekarang kita kesana ya. Ayo, ayo, ayo! Onde mandi ke bulu Pak Ustaz? Tutup kurenta Pak Ustaz. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tenang, tenang. Ada apa ini sebenarnya? Waalaikumsalam, Kiai Salim. Ini Sophia teh datang ke sini teh mau nganterin ini nih, nih. Nih, anak korban penculikan. Iya kan? Lah kok gua? Ih. Dah ini nih, ini mah gara-gara si Tati nih. Tati, kamu teh makanya jangan terima tamu sembarangan. Jadi aja banyak culik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf. Dia itu anak saya. Jadi enggak ada namanya penculikan. Ah, bohong. Itu mah bohong ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh bapak ini betul. Ini itu anak dari bapak sama ibu yang ada di sini. Namanya Elang. Jadi nggak ada penculikan di pesantren Kunanta. Nggak percaya saya mah? Iya kan? Diculik. Mana buktinya? Oh, ini mah diculik. Ini penculikan. Wah 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 wah. Ini namanya suujon. Bahaya itu, bahaya. Suujon gimana? Ini mah diculik ya. Udah jelas ya si culiknya ibu-ibu ya. Hei Yuli, dengerin. Bu Sophia. Maksud saya begitu, denger ya. Anda itu kan tahu duduk persoalannya. Jadi Anda itu saat ini sedang menyebarkan hoak. Hoak. Ayo kita bubar, bubar, bubar. Culik kita hilang, kamu udah culik. Kalau begitu, Kiai Hasim, Salim, Umi Tati. Iya, maksud saya begitu, Kiai, Umi. Saya pulang dulu, kita pulang dulu ya. Ya udah pulang, pulang, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo pulang. Bukan dari tadi. Oh, dibilangnya bukan diculik. Yuli, mau ngapain sih? Orang sudah mengatakan ada orang culik sih. Ya udah, apaan sih? Kamu dengar baik-baik. Kalau kamu punya niat untuk kabur dari pesantren ini, Papa akan jeblosin kamu ke dalam penjara. Kayak gitu sih gak asik namanya. Elang, Elang. Mau nurut sama mama papa atau kamu kembali ke penjara? Dan ini, ingat. Jaga sikap di depan Kiai. Ingat. Ayo. 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 Alhamdulillah. Semuanya sampai di sini dengan selamat. Alhamdulillah, Pak Kiai. Pak Kiai, maksud kedatangan kami ke sini, kami ingin menjadikan putra kami Elang ini menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua. Masya Allah, niat yang sangat mulia sekali, Pak. Harus saya dukung. Elang, semoga kamu betah ya mondok di sini. Tergantung tempatnya sih, nyaman apa enggak. Yang sopan kalau ngomong. Alhamdulillah, kamu menang, nak. Barakallah. Memang di pesantren ini tidak sama dengan belajar di sekolah umum biasa. Di pondok pesantren ini kita sangat menanamkan kedisiplinan. Sekolah biasa aja nggak enak, apalagi pesantren lagi. Karena disiplin itu sangat berpengaruh besar nanti untuk masa depan kamu. Emang ini mah pesantren ke penjara kali. Aduh. Ya. Udah ya. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini tadi telepon dari anak saya. Tapi
Alhamdulillah, Sarah menang. Insya Allah Lusa sudah bisa kembali ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Lang, biar belajarnya lebih konsentrasi, handphonenya dititip sama papa dan mama ya. Handphone dititip? Gak boleh main handphone di pesantren ini. Kiai, maaf nih, ini kan abad 21 nih. Harusnya kan udah modern, harusnya santri-santri pun juga udah modern gitu. Terus gak boleh main HP, gimana mau nerima globalisasi yang baik gitu. Tadi aja anaknya Kiai juga pakai HP kan, nelfon. Dia boleh, masa saya enggak? Masa santri lain enggak? Enggak demokratis dong, enggak adil dong. Anak saya telepon tapi pakai handphonenya sepupu saya yang lagi jemput anak saya. Anak saya kalau di pesantren ini juga enggak pakai handphone. Jadi kalau Elang sendiri nanti pakai handphone, enggak adil dong. Kalau enggak adil berarti enggak demokratis. Tapi tenang aja, kalau Elang kangen sama papa dan mama, tetap bisa telepon. Nanti pakai telepon rumah saya. Dan juga kalau mau pakai internetan, bisa nanti minta rekomendasi sama ustadz ataupun saya. Jadi Elang itu tetap bisa online, pakai telepon, pakai internet, tenang aja. Tukang siapa? Handphone nih, kasih mama. Elang, kasih mama. Aduh. Elang, kamu yang betah di sini ya, jangan bandel. Kamu harus ikuti semua perintah Kiai Salim dan Umi Tati. Jangan bikin malu papa sama mama. Ingat itu, ya.